Nah, sekali lagi disampaikan kepada peserta Jabal Rahmah dan Gor FC untuk menentukan siapa yang berhasil meraih juara satu turnamen futsal Antana Karo Kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Kita pulang, kita pasti siap. Sebentar.
ntar kalau ada Pak Wali masuk kita beri di sini gitu ya. Nanti saya kasih kode, oke? Bisa. Diharapkan untuk penjaga garis. Halo,
apa kayak ini kayak RT 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 Jeber dua kali. Mantap, mantap. Oke. Pemain dulu. Siapa? Ya. Kita dua kali.
Oke. Bapak Asa'at Adinda Ste, yang kami hormati Camat Lele, Bapak Laode Amatos, Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Munyanse, Sekelurahan Kalianya dan Kantalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Karokap 3 tahun 2022. Mungkin singkat saja dari saya, mengingat waktu sudah mepet. Pertama, saya sangat mengapresiasi kepada seluruh panitia, seluruh tim peserta, dan seluruh masyarakat Kelurahan Kalianya dan Kantalai. Dan kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau, karena beliau berada di tengah-tengah kami di lapangan kalian, menunjukkan komitmen Bapak Wali Kota Bau-Bau untuk selalu memajukan olahraga Kota Bau-Bau, yakni futsal dan sepak bola. Saya mengajak kepada negara bersama Bapak Laude Ahmad Munyanse, Wali Kota Bau-Bau, dengan tagline melayani tanpa sekat. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Lura, Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat, berikut para peserta turnamen futsal anak-anak Karo umatnya, kita semua masih diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir pada penutupan turnamen futsal Kota. Memberikan apresiasi ketiga-tiganya kepada Karang Taruna Kelurahan Kalianya. Kebetulan itu Karang Taruna yang sudah menginisiasi turnamen ini yang sudah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Dari ini saya lihat antusias masyarakat terhadap turnamen ini sangat besar. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita buat lebih besar dari hari ini. Soalnya kami juga akan mendukung dari apa yang dilaksanakan di anak-anak Karokap 3 tahun ini. Ini boleh dikomunikasikan kita bahwa olahraga di Kota Bau-Bau harus kita bangkitkan untuk semua, termasuk di dalamnya adalah futsal. Saya mohon maaf saya agak terlambat tadi karena ini, dan kepada masyarakat terima kasih sudah memberikan dukungan yang baik kepada turnamen ini, sehingga kami dapat laporan sejak awal pembukaan sampai penutupan tidak ada hal-hal yang merepotkan polisi. Ya Pak Kapolsek ya, jangan berbangga diri, hormati yang kalah. Karena yang menang kalah itu hanya karena siapa yang berlatih yang keras. Kalau saudara-saudara tidak berlatih pasti akan kalah juga. Kepada yang kalah jangan putus asa. Masih banyak turnamen. Dan tahun depan turnamen futsal anak-anak Karo Cup yang keempat lebih meriah dari hari ini. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih. Kepada Bapak Kapi, kami persilakan dengan hormat. Didampingi oleh Lura Kalianya dan Kantalai, Ketua Karang Taruna, Penasehat dan Panitia, harap kesediaannya untuk berjalan di area yang tersedia. Didampingi oleh Lura Kalianya dan Kantalai, Ketua Karang Taruna dan Penasehat, serta Panitia. Di Kota Bau-Bau didampingi oleh Lura Kalianya dan Kantalai, Ketua Karang Taruna dan Penasehat. Bersih, bersih. Salah-salah, Bos.
Juara satu. Jabar Rahman. Kepada yang terhormat Wali Kota Baubau. Nah, selanjutnya untuk pemain terbaik diraih oleh peserta dari Jabal Rahma FC. Bernomor punggung 96 dari kiper Jabal Rahma FC.